Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Selamat datang kembali di channel Tony Kusoro Tutorial. Video kali ini saya akan bagikan tutorial cara menggunakan fitur blur di YouTube. Fitur blur ini biasanya digunakan untuk menyensor sebuah objek, baik itu untuk print sebuah produk ataupun menyensor wajah atau yang lainnya. Perlu diingat nih, jika kamu menginginkan video yang kamu upload ke publik itu langsung terdapat objek yang sudah di blur, pastikan setelan visibilitas di videomu saat kamu akan upload video ya, pilih ke setelan tidak publik. Jangan langsung di-setel ke publik. Ini dimaksudkan agar kamu bisa mengedit terlebih dahulu videomu yang akan di-blur menggunakan editor YouTube. Setelah selesai membuat blur di videomu, barulah kamu ubah kembali setelan visibilitas videomu tadi ke publik. Paham ya? Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik guys, kita akan menuju ke YouTube Studio dulu guys ya. Saya akan coba klik icon akun di sini. Oke, kita klik YouTube Studio. Ya, di pilihan dashboard konten playlist analitik dan sebagainya, kita pilih ke konten. Ya, di sini ada beberapa video ya di channel ini saya akan coba memilih salah satu video di sini yang akan saya blur videonya saya akan coba pilih video yang pertama ini kamu perhatikan di icon pensil ini yang tulisannya detail ini kita klik di sini ya Yap fokus di sebelah kiri di sini ada detail analitik editor komentar ya kamu lihat di sini ada editor ya inilah yang akan kita gunakan klik di editor Oke, okay, di sini ada beberapa pilihan ya. Pangkas pemburaman audio layar akhir dan kartu info. Untuk pangkas ini fungsinya untuk cut atau memotong video ya. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Jika kamu ingin melihat tutorialnya, silakan kamu klik uh, video yang aku rekomendasikan di atas ini. Oke, okay, lanjut ke uh, selanjutnya di bawahnya itu pemburaman. Nah, ini guys yang akan kita bahas ya, yaitu pemburaman ataupun blur. Oke, okay, kita klik saja. Ya, di sini ada dua pilihan, yaitu blur wajah dan blur custom. Apa ini keduanya fungsinya? Oke, saya akan bahas satu persatu ya, lebih detail biar nanti kamu paham ya. Oke, kita klik untuk yang pertama yaitu blur wajah dulu. Nah, secara otomatis editor YouTube akan mendeteksi video yang tadi saya pilih ya. Akan mendeteksi wajah karena ini fiturnya itu blur wajah. Nah, editor YouTube sudah menangkap wajah di video yang Tadi saya pilih itu, yaitu ini ya. Nah, setelah terpilih wajah ini, lalu kita pilih semua ya. Ini kita pilih, kemudian terapkan. Jika nanti ada wajah ada dua atau tiga, kamu langsung jangan pilih semua ya. Kamu ingin menetapkan wajah yang mana nih? Semua, ah, yang tengah aja nih. Saya pengen wajah yang tengah, jadi klik yang tengahnya gitu ya. Jangan langsung pilih semua, berhubung ini cuma satu ya. Memang videonya juga tunggal, jadi saya pilih langsung ke semua. Oke, terapkan. editor YouTube sedang memprosesnya ya dia sedang menganalisa blur yang wajah yang akan diblurin di video ini Oke okay, sudah selesai ya menganalisa uh, kita akan coba play video ini ya Nah kamu perhatikan blurnya ya Oke okay. blurnya ini mengikuti wajah kemanapun wajah bergerak blur akan selalu mengikuti jadi ini adalah blur yang namanya blur berjalan ya jadi objek kemanapun uh, langsung mengikuti dia kemana bergerak objek tersebut jadi ini untuk blur wajah nah saat uh, video play ini ya saat video play ini nah seperti ini uh, kali ini gua mau bikin video coba kamu perhatikan ya silatnya Bang Uwais gitu. nah seperti ini lihat blurnya selalu mengikuti gua menutupi ya, wajah kemanapun silat wajah bergerak ya ini YouTube editor YouTube pun sedang sedang apa namanya sedang menganalisa ya. Terkadang nanti di sini uh, langsung pause ya, langsung pause. Artinya sedang diproses lagi untuk ke menit-menit selanjutnya. Nah jika sudah uh, semuanya sudah penuh full, jika kamu ingin meng, uh, menginginkan blur ini, kamu tinggal klik simpan di sini ya. Tinggal klik simpan. Berhubung ini saya cuma tutorial aja, jadi tidak saya simpan ya. Jadi saya hapus perubahan aja ya, hapus perubahan artinya tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah seperti ini. Oke kita lanjut ke pilihan yang kedua ya. Kita klik di sini pemburaman. Tadi sudah kita lihat ya untuk blur wajah seperti apa. Sekarang ke blur custom. Kita klik. Oke. Kamu perhatikan di sini ya. Di sini ada bentuk blur yaitu kotak maupun opal ya. Yang bawahnya itu ada perilaku blur yaitu lacak objek tetapkan posisi blur ini maksudnya apa keempat pilihan ini saya akan jelaskan satu persatu ya oke untuk yang pertama yaitu kotak ya kalau kita klik yang kotak ini maka kita lihat di layar di sini blurnya akan berbentuk kotak ya kamu juga bisa merubah eh, blur kotak ini bisa untuk kamu benar-benar kotak ataupun persegi panjang seperti ini ya ya mohon maaf untuk jajaran genjang belum support ya guys ya di editor youtube ini nggak bisa untuk jajaran genjang ya barangkali kamu ada yang mau bentuk jajaran genjang trapesium belum support di editor youtube ini ya hanya bisa untuk berbentuk kotak persegi panjang ataupun vertikal maupun horizontal ya seperti itu ya jadi untuk kotak ini ini adalah uh, bentuk blur yang bentuknya kotak oke kita lanjut ke opal nah kamu lihat perubahannya di sini di sini bentuk blurnya itu opal guys tidak kotak lagi seperti tadi untuk fungsi tetap sama ya ini bisa di apa namanya ditarik ya tarik sini mau dilebarin mau dibuletin mau apa yang kayak tadi ya pokoknya bisa seperti tadi ya fungsinya tetap untuk mengeblur objek yang kita tentukan di situ nah di saat kita memilih kotak ya ataupun opal lacak objek ini selalu aktif guys fungsinya apa lacak objek mama kita di kotak ini akan menetapkan ya, menempatkan posisi blurnya di mulut nih, di mulut, di mulut seperti ini. Kita akan menetapkan di mulut. Maka lacak objek ini akan berfungsi melacak objek kemanapun bergerak. Maka si blur ini akan mengikuti terus gitu. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang blur wajah, blur wajah itu editor YouTube itu langsung mendeteksi keseluruhan wajah ya guys ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan pengen di sini atau di situ nggak bisa, karena itu udah otomatis dari editor YouTube-nya. Karena kamu memilih blur wajah, maka editor YouTube akan memilih langsung ke wajah dan wajah kemanapun bergerak dia akan mengikuti. Beda dengan blur custom ini, custom artinya kita bebas ya bisa memilih kita mau menempatkan di sini ataupun di sini itu bebas. Dan kemanapun objek itu bergerak yang sudah kita tentukan objek yang kita blur ini. Lacak objek inilah akan berfungsi mengikuti objek tersebut kemana dia bergerak, oke okay, guys. Oke okay, sekarang yang sampingnya nih ini adalah tetapkan posisi blur ya. Ini tetapkan posisi blur. Jadi tetapkan posisi blur ini apa fungsinya? Nah ini biasanya kalau kita memilih blur semua di sini nih ya. Nah di sini nih kita perpanjang sini. Nah seperti ini biasanya ini untuk menutupi tulisan ya guys ya. Biasanya ini untuk menutupi tulisan di sini nah seperti ini ini akan nutup tulisan seperti watermark logo ataupun apa cuma di sini ada tulisan apa nih dari aplikasi apa nah, kita blurkan di sini nah bedanya dengan yang tadi kalau tadi kan lacak objek dia bergerak kemanapun pun ya kalau ini statis diam di sini aja jadi ini uh, untuk ngeblur objek yang diam seperti ya tadi ya seperti apa namanya logo ataupun watermark mau mau yang di sini ataupun di mana ini tidak akan bergerak Makanya ini tetapkan posisi blur ini untuk blur uh, objek yang tidak bergerak seperti watermark atau logo yang tadi saya sebutkan. Beda dengan lacak objek seperti itu, guys. Sudah saya jelaskan tadi ya satu persatu antara kotak, opal, lacak objek ataupun tetapkan posisi blur. Mudah-mudahan di sini kamu paham ya uh, fungsi-fungsinya. Cuman ada dua yaitu blur wajah dan blur custom. Semuanya sudah saya jelaskan. Jika kamu sudah menentukan blur yang kamu pakai itu mau kotak ataupun opal mau itu lacak objek atau menetapkan posisi blur kamu langsung pilih ke simpan ya pilih ke simpan nanti editor YouTube akan uh, memprosesnya gitu kan nanti videomu akan sesuai dengan yang kamu inginkan yaitu ada blurnya tapi berhubung ini saya cuma tutorial ya jadi tidak saya simpan saya hapus perubahan aja di sini nantinya ya ini tidak saya simpan ya oke guys uh, gimana udah paham kan ya jika kamu suka dengan video ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, kamu bisa ketikkan pertanyaanmu, kritik, atau saranmu itu di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.